Gaya banget foto doang dipakai juga kagak ya untuk berhari-hari di lapangan ya, di lapangan untuk mengungkap suatu kasus. Jadi pagi ini kami akan menyampaikan kasus ER yang tengah dan tersangka AG. Ini adalah orang yang menerima pemesanan transfer dari konsumen-konsumen yang ada. Berangkat dari situ kami lakukan pengejaran. Betul, di tanggal 13 Oktober terhadap tersangka R, kami lakukan upaya paksa penangkapan di bilangan daerah Bogor. Kemudian tersangka AG, kami melakukan penangkapan di daerah Depok. Dari kedua informasi yang kami dapati dari kedua tersangka ini, mereka mengatakan R perannya adalah hanya mengantarkan pesanan kepada konsumennya. Itu yang pertama. Yang kedua, ER perannya adalah yang mengemas ke dalam bentuk ini dan dikirimkan. Perintah ini, perintah pengemasan dan pengantaran ini, itu diperintahkan oleh tersangka AG dan tersangka PM. Grab itu bermasalah mulu ya. Om Lik,